Selamat pagi saudara-saudara, jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-16 begini dikatakan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mau bercerita kepada orang-orang pada waktu itu tentang sejak umat Allah dari mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan sampai pada menderitanya Kristus disalibkan dan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Paulus mau bercerita, semua ini adalah untuk keampunan dosa bagi orang percaya. Dan karena keampunan dosa, orang percaya mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara kita juga, kalau boleh ada sampai saat ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa selamat. Karena keampunan dosa yang kita dapatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu dalam selamat kita, kita memuji Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama. Selamat pagi, Tuhan memberkati.